Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Lahad Datu. Selamat pagi negeri di bawah bayu. Selamat pagi Malaysia. And good morning world. Apa khabar semua? Saya harap semua dalam keadaan sihat walafiat, berada di samping keluarga tersayang, berada sentiasa di dalam rumah. Hari ini, pagi ini, saya akan ke bank untuk keluarkan sikit duit untuk beli stok rumah. Memang keperluan, terpaksa keluar. Saya keluar untuk urusan-urusan penting. Nak beli makanan, nak beli stok, nak keluarkan duit. Memang dibenarkan sekarang hanya seorang saja keluar untuk urusan-urusan tertentu. Kita sekarang dalam fasa kedua PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, dan kita akan menempuh selama 2 minggu lagi. Pada tahap yang kedua ni, operasi stesen minyak dihadkan dari jam 8 pagi hingga 8 malam. Jadi pandai-pandailah kalau nak isi minyak. Memang minyak pun sekarang memang dah murah. Jadi kalau ada keperluan nak isi minyak, isi full. Pastikan kita tahu jadual stesen minyak tu beroperasi seperti yang saya sebut tadi, dari jam 8 pagi hingga 8 malam. Dan pastikan bila kita keluar ada urusan-urusan penting tu, hanya seorang saja dibenarkan. Sebab kalau kita keluar 2 orang, besar kemungkinan kita akan disuruh pusing balik dan tidak dibenarkan untuk meneruskan perjalanan. Sekarang kita menghampiri kententera. Sebelum ni memang ada halangan untuk ke bandar kalau ikut jalan terus. Ya, masih lagi. Kita akan ikut kanan. Dan ini adalah satu-satunya laluan untuk masuk ke bandar kalau kita dari arah Sandakan. Kalau kita ikut jalan airport pun, dia akan pusing ke arah jalan ni juga. Sebab itulah memang banyak kenderaan bertumpu di sini. Ya, memang banyak. Ni semua yang berderet-deret ni memang kat depan tu ada roadblock. Sebelum ni polis, trafik dan juga tentera mengadakan sekatan jalan. Sebab itulah kita nampak banyak kenderaan ni. Harap-harap pemandu-pemandu ni tahulah, jangan ada 2 orang atau lebih dalam kenderaan. Sebab dibenarkan sekarang hanya seorang sahaja kalau kita ada urusan ataupun kita ada keperluan yang penting, seorang saja dibenarkan untuk setiap kenderaan. Sebelah kiri tu polis dan juga polis trafik. Sebelah kanan ni abang tentera. Harap-harap dia tak banyak tanya. InsyaAllah lesen, road tax, insurans semua okey. Alhamdulillah, lepas. Tak ada apa pun, memang kita keluar seorang. Sanitizer ada, face mask ada. InsyaAllah tak ada masalah. Sebelah kiri ni double bay. Okey, ada halangan. Memang dua-dua jalan masuk ni ditutup. Tu
di Double B. Kat depan ni poliklinik Permai. Apun ditutup juga sebelah kiri tu. Memang banyak jalan ditutup. Sekarang kita masuk kawasan pasar. Oh ya, saya nak highlightkan beberapa benda yang agak menarik pada minggu ni. Antaranya ialah kerajaan telah mengumumkan untuk frontliner, untuk barisan hadapan, ada pertambahan bantuan ataupun elaun khas kepada frontliner. Di antaranya iaitu elaun khas untuk doktor dan juga kakitangan perubatan. Sebelum ni diorang dapat RM400, dinaikkan kepada RM600. Kemudian kepada frontliner seperti tentera, polis, kastam dan lain-lain, mereka diorang akan dapat allowance khas sebanyak RM200. Pada saya ni memang patutlah. Tugas diorang ni kalau kita tengok berpanas, berhujan, siang, malam, memang satu keperluan untuk tambahkan allowance kepada diorang ni sebagai tanda penghargaan dan terima kasih lah. Walaupun dia daripada kerajaan, rakyat-rakyat semua pun memang sangat setuju untuk bagi dia orang ni elon-elon khas macam ni, at least bagi semangat pada dia orang untuk terus berkhidmat. Okey, pada minggu ni ada benda yang viral pada minggu ni, iaitu golongan-golongan so-called artis ni. Lucu juga tengok apa yang demand dia orang ni. Antaranya dia orang bercadang supaya kerajaan boleh bagi dia orang ni skim kerugian seni, iaitu RM1,000 hingga RM3,000. Kemudian minta bantuan khas yang tak ada KWSP, minta RM1,000 sebulan selama 6 bulan, dan macam-macam lagi yang diorang minta. Pada saya macam tak ngam lah artis-artis ni minta demand sangat macam tu, sebab diorang ni pun rakyat juga. Kalaupun mereka perlukan bantuan, bantuan mereka termasuk dalam bantuan-bantuan macam rakyat biasa yang lain. Kalau kita tengok artis-artis ni, kalau post di IG lah, di Facebook lah, kemudian post di YouTube lah, rasanya dia orang ni memang berada, memang berduit. Saya tengok artis ni bukannya tak berduit, tengok pada post-post dia orang dalam IG, dalam Facebook, dalam YouTube, macam-macam dia orang postkan. Ada yang saya tengok boleh hadiahkan isteri baik tangan Gucci lah, mahal-mahal, walaupun bukan birthday, surprise gift lah. Boleh ada artis yang pakai Porsche, pakai Ferrari, boleh tukar-tukar kereta, rumah besar, tunjuk swimming pool. Kalau hati-hati beginilah, saya rasa mustahil tak ada saving. Setakat 6 bulan ni kalau tak ada job pun boleh survive rasanya. Jadi itu macam tak logik lah kalau seniman ataupun artis-artis ni minta macam-macam dalam keadaan ekonomi negara macam ni. Kalau betul mereka memerlukan bantuan, itu pun daripada artis yang memang betul-betul tak ada pendapatan. Mungkin artis-artis lama yang memang dalam keadaan uzur, artis-artis lama yang memang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kalau artis yang begitu, saya rasa golongan yang golongan macam tu bolehlah dibantu. Tapi taklah demand sangat minta sampai RM1,000 selama 6 bulan. Memang tak logik lah. Okay, sepanjang PKP ni, Perintah Kawalan Pergerakan, kita tengok ada beberapa kes viral lah. Ada beberapa individu yang ditahan oleh polis kerana engkar Perintah Kawalan Pergerakan ni. Ada banyak kes sebenarnya, macam-macam, pelik. Ada remaja yang hina polis lah, ada yang berdepan hina
anggota bertugas lah. Memang tak tahu ada orang ni tak boleh fikir ke. Perintah kawalan pergerakan ni memang suruh kita duduk dalam rumah. Ada satu video saya tengok tu, boleh buat kenduri, ajak kawan-kawan makan. Dahlah buat kenduri ramai-ramai, berkumpul, engkar PKP. Kemudian boleh post lagi video macam tak ada perasaan, seolah-olah mencabar pihak berkuasa. Video kepala kambing tu. Tak silap dia berlaku, tak silap dia berlaku di Alostar, di Kedah hasilnya. Video yang dah viral tu menunjukkan yang seorang lelaki tu, dia apa, record video, tunjukkan dalam PKP ni pun dia boleh anjurkan majlis kenduri, ajak orang ramai-ramai dengan bangga. Rasanya suspek dah kena reman pun untuk bicara. Jadi ambil pengajaran lah, dan musim-musim PKP ni tak payahlah nak buat kenduri ke apa. Kalau dijemput pun tak perlu hadir lah, kalau tak tak pasal-pasal tu dalam bokap. Ada satu kes tu pula saya tengok, kes doktor. Ya, yeah, kes doktor. Doktor di Penang, Georgetown ke? Doktor apa, pakar jantung. Bolehnya dia pergi jogging dekat taman musim-musim PKP ni. Kemudian dia arguing pula dengan anggota yang bertugas. Betul lah, jogging tu memang untuk sehat. Masalahnya jogging di luar pada masa PKP ni tak ngam lah. Kalau nak buat exercise pun, exercise di rumah lah. Belilah treadmill, doktor kot. Dengan ceritanya dah ditahan, dia mengaku tak bersalah. Kalau sabit salah, memang paling tidak pun 2 tahun penjara, 10K jika sabit kesalahan. Kita sebagai orang awam ni pun janganlah sebar-sebarkan berita yang palsu, berita-berita yang fake. Sebab setiap daripada sebaran kita tu, kita bertanggungjawab di atas viral yang kita buat. Kalau ada satu-satu berita, semak dulu. Ataupun dapatkan berita tu daripada sumber-sumber yang boleh dipercaya. KKM pun dah ada dia punya Telegram. SMS pun ada masuk daripada KKM. Kita boleh refer pada sumber-sumber yang gitulah. Ada saya tengok tu yang di forwardkan berita yang viral tu, iaitu PKP fasa 2 yang bermula pada 1 April. Salah satu daripada yang diviralkan tu bagi tahu siapa yang naik kenderaan lebih daripada 2 orang akan disaman sebanyak RM300 tanpa budi bicara. Kemudian kalau tak pakai face mask ataupun topeng muka tu, kalau keluar rumah pun kena RM200 tanpa bicara. Untuk status terkini, ada 200 lebih kes baru, menjadikan jumlah kes 3,000 lebih, dengan kita ada sejumlah 50 kematian. Harap-harap jumlah ini tak bertambah dengan drastik. Statistik terkini diupdate pada 2 April 2020. Alhamdulillah, Lahadatu tidak ada peningkatan kes, tidak ada penambahan kes. Dan daerah-daerah lain, untuk daerah-daerah lain hanya Fort saja yang ada satu kes, dan setakat ini kematian hanya satu di Sabah. Ini adalah satu petanda baik untuk negeri Sabah. Si Penuh boleh kat sini.
Di sini je. Nama berkurung. Turun lagi minyak. Habislah. Lagi bahaya. Lagi bahaya kalau lagi murah. Dia nak bagi tahu yang banyak tak jalan. Kapal terbang tak jalan, bas tak jalan, lori kilang tak jalan. Kalau tak jalan, bahaya kan? Ha, tak ada bisnes. Sekarang 130. Kalau bawah RM1 habislah, memang teruk habis. Bawah RM1 memang teruk habis. Boleh lagi. Minyak murah. Waktu nak isi penuh aja. Alright, cantik. Sama. Rabbina lamunqalibun.